Assalamualaikum, kali ini mau masak stik ayam yang viral 1 tahun yang lalu. Pakai bagian dada ayam karena bisa dipotong tipis-tipis dan jadinya banyak deh. Di sini saya rebus kentang, wortel, dan juga buncis. Saya rebusnya agak lama karena gak suka tekstur sayur yang masih crunchy dan masih ada aroma mentah dari sayuran. Maaf ya kalau beda dari resep-resep yang lain. Oke, sekarang lelehkan margarin, kemudian masukkan bawang putih, saus sambal, saus tomat, dan juga saus barbecue. Takarannya bebas sesuai selera masing-masing. Nah, ini ditambah air sedikit aja ya, kemudian diaduk sampai mendidih. Kira-kira seperti ini ya. Masukkan potongan dada ayam ke dalam saus. Nah, dada ayamnya sudah saya marinasi terlebih dahulu. Sekarang kita aduk semuanya sampai rata ya. Pan untuk memanggangnya dioles dulu dengan margarin. Taruh ayamnya dan kita panggang sampai matang. Sebelum dibalik, jangan lupa dioles bumbu dulu ya. Jangan lupa dioles juga di sisi yang satunya, biar stik ayamnya tambah nikmat. Oke, selesai. Stik ayam viralnya udah jadi. Cantik dan menggugah selera. Terima kasih yang sudah nonton. Bye-bye.